Halo Tribuners, selamat siang. Saya Denza Palevi, wartawan Tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada tadi dini hari sekitar 3:30 pagi baru saja terjadi kecelakaan tunggal yang menyebabkan mobil mengalami rusak parah dan korban mengalami luka-luka. Ia diduga mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak salah satu patung guci yang menjadi air mancur di Jalan RE Marta Dinata, Purwakarta, Jawa Barat ya Tribuners, dan lokasi tepatnya di depan kantor BCA. Dan kini pun patung sudah dibereskan oleh pihak pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mobil pun sudah dibawa ke kantor derek yang berada di Jatiluhur. Adapun untuk penampakan dari air mancur sendiri kurang lebih seperti yang ada di depan ini ya Tribuners. Jadi kendaraan tersebut menabrak patung pada tadi pagi hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi seperti ini ya Tribuners, penampakan patung yang ditabrak oleh kendaraan yang dimana kendaraan tersebut berplat nomor dari E atau Cirebon. Seperti ini hancur dan sudah dibereskan oleh pihak pemerintah Kabupaten Purwakarta. Mungkin seperti itu ya Tribuners, sambil saya laporkan, saya Denza Palevi, wartawan Tribun Jabar tadi. Untuk berita selengkapnya akan ada di website Tribun Jabar tadi.